Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini hari Sabtu tanggal 18 di bulan Desember, Pasar Yunlong New Street. Ya, saya kan di pasar ini ya, pasar lokal di daerah Hong Kong. Pasarnya menjelang hari Christmas. Ramai sekali. Satu, menjelang hari Christmas. Dua, memang hari Sabtu. Ini gambaran pasar tradisional, pasar lokal di Yunlong. Ya, ada sibuk yang pembersih. Tukang pembersih pasar juga sibuk, semuanya sibuk. Enggak hanya yang jualan dan pembeli aja yang sibuk ya, semuanya sibuk. Aktivitasnya sesuai kegiatan masing-masing, sesuai aktivitas sama masing-masing. Yaitu sesuai bagian masing-masing. Oh, saya hari ini mau beli apa ya? Mau beli latiu atau cabe. Biasanya di sini ada orang jual cabe, nggak kelihatan di mana jual cabe itu ya, nggak kelihatan. Oh, di sini rupanya cabenya ada di sini. Entai latiu di mana ya? Latiu ya semankan, ya semankan, sam sampunkan. Nanti sin mai lah. Nah, ini jual makanan kering ya. Saya juga mau cari kambing punya daging. Tadi itu saya tanya harga laciu, harga cabai ya teman-teman. Jatkan itu berapa ya? 1 kilo ya. Tapi nggak ada 1 kilo kalau dihitung kilo. Itu 24. $24. Ini makanan daging-dagingnya sudah di frozen. Ini 100 dapat 3. Artinya 1.35. Satu apa ya? Kalau di Indonesia namanya perpekan ya teman-teman, pasar perpekan atau pasar menjelang Lebaran, itu rame-ramenya pasar. Jalan-jalan dulu deh, nanti tinggal menentukan di mana saya harus beli. Saya lihat-lihat dulu. Ini soal buah-buahan. Nah, saya mau belok kiri aja deh, belok kanan. Lihat di sebelah kanan sini ada enggak yang saya cari. Planning saya hari ini, saya mau beli daging kambing, daging sapi, sama buah-buahan. Karena saya nggak bisa pergi